Boya. Thank you, Boya. Boya. Again, Boya, dance, dance. Boya. <laughs> <laughs> Ini nah, pada sarapan pagi di houseboat. Di mana? Boya always in my YouTube channel. See? Ah. Welcome back to my YouTube channel guys. Ya kali Oke, ini Boya kita bakal cerita Kashmir kan? lagi. Udah pada kangen kan? Kira-kira kali ini kita kemana ya? Boya namanya. Mau ke gondola, mau uh, ke houseboat. Ya. Eda lagi siap-siap nih pada pakai sepatu semua. Jadi kita mau main salju come, come. lihat ya nanti gimana ya katanya udah habis saljunya tapi ya let's see terlalu cepat sih tahun ini terlalu panas jadi katanya saljunya udah habis tapi let's see masih dapat salju apa enggak karena kemarin di sonmar ada salju kan ya udah siap kan dah are you ready ready <laughs> Ya, kali ini kita bakalan ke Gulmark lagi, tepatnya di bulan April. Waktu itu adalah bulan April. Kita nyampe di Kashmir tuh di awal bulan April, yang dimana Kashmir masih spring. Tetapi kalau di bulan April itu bisa dapat dua season ya. Kalau di pegunungannya masih winter dan di daratnya tuh udah spring. Perjalanan yang kita tempuh dari kota Srinagar menuju Gulmarg itu memakan waktu tidak jauh ya, sekitar satu jam setengahan gitu. Dan pastinya pemandangannya selalu indah. Kita mau naik uh, ATV. Untuk ke Gunung Salju Ini dia ETV nya Udah siap-siap Kita nunggu 4 ETV Oke, dadah. Ya satu persatu teman-teman pada naik uh, ETV nya di mana kita bakalan menuju gondola Menggunakan ETV waktu itu Dan untuk biaya ETV Dari tempat parkir menuju gondola itu Oke. hanya sekitar Rp 100.000 rupiah saja Pastinya seru banget bisa naik ATV di Kashmir di mana pemandangan di kali ini juga nggak kalah indahnya dengan pemandangan lain. Untuk aku sendiri aku nggak pernah bosan untuk menaiki ATV ini, apalagi bisa ngobrol sama abang yang bawa juga menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Waktu itu kita berangkat pagi-pagi banget sekitar jam 8 pagi, tetapi begitu nyampe di Gulmark dan gak nyangka tempat ini full banget ternyata antusiasnya tinggi setelah 2 tahun India itu tutup. Menunggu sekitar 2 jam akhirnya kita dapat juga cable car untuk naik ke atas. Dan waktu itu kita nunggu lumayan lama, akhirnya kita juga sampai lapar dan kita mencari makanan selama sampai di atas di dan rumah. kita lapar dan ini gunung salju. Kita makan Maggi, nah, Maggi, Maggi. Um. say something for Indonesia. Karena belum masak juga iseng-iseng aku gangguin orang Kashmir Nah lucunya tuh orang Kashmir tuh ada pemalu guys Jadi aku suka banget gangguin mereka Thank you. Akhirnya minyak siap juga dan aku seneng banget guys Dan Alhamdulillah porsi segini ini nggak cukup buat kita Jadinya kita tambah terus Sembari mengisi waktu di pegunungan Kita juga pada main salju lempar lemparan gitu Biar seru kayak di luar negeri Eps, sorry ya Ini di luar negeri ya, walau di India Tapi juga ini luar negeri Saatnya pulang Om. Karena terlalu dingin karena sudah mulai sore, kita juga memutuskan untuk pulang, dan ternyata waktu kita pulang itu juga masih ramai orang-orang yang menuju ke bawah, guys. Jadi, pengalaman waktu itu adalah pergi lama, pulang juga lama. <tuh -tuh. Ya, sakit. Wow. Tapi untungnya, orang-orangnya pada enjoy. Jadi, walaupun kita lama antri, semuanya pada senang. Ya, begitulah cerita kali ini. Jangan lupa subscribe.